Dosa dan siksa. Kita kan kalau di kuburan semua kan bakal disiksa. Sampai lagi yang rambutnya merah-merah begitu tuh. Jadi kita ngingetin teman. Terus? Terus jadi gini. Iya. Apa sih bermaksud untuk ngasih abang tuh guru les, les vokal, mau nggak? Waduh, jangan, nggak pantas kalau guru les atau guru vokal. Yeah. Bagusnya dia pelatih singa. Wajar kalau untuk menjadi seorang penyanyi harus punya guru vokal dong. Spesialnya lebih bagus. Ini adek gue yang malah prihatin sama gue, perhatian banget. Jangan, mendingan dede jangan dikasih guru apa les ini ya, Pak, les suara. Iya. Suruh les karbit aja, les karbit. Bang, goblok bener, les sama les mah beda, Bang. Ngomong karbit mah jangan deket-deket sama itu, Bang. Mana? Ih, meletus. Jangan ngomong karbit. Kenapa? Ada tabung karbit. Ngomong diamnya sambil nyanyi coba. Diam. Oh, diam. Gimana suara abang? Bang, panggilin aja bang orang lesnya kalau mau. Iya. Neng, tapi tanyain dia motivasinya apa? Iya nih, kamu kan kalau abang jadi nanti megang-megang piala kanan kiri kan ya nggak? Terus ini deposito pembunganya kan? Putus tuh tangan. Terus abang kan bakal masuk TV, koran-koran semua pada bungkus abang. Nah, kira-kira ada guru vokalan yang mana? Nah itu makanya aku sih lagi berniat untuk mencari. Abang sementara latihan sendiri dulu, aku mau nyari dulu ya. Udah berapa hari, bukan sementara ini mah. Baru sekarang. Bang Akri. Iya. Ulu hidungnya keluar, ya. Lama-lama gua nih jadi penyanyi. Mau ketemu orang di sini ada pada? Ada, alhamdulillah, Bang. Iya, pegang tuh buat nutup bibir lo. Oh, saya, Bang. Ada apa nih kira-kira? Kita mau ketemu sama adek abang ada. Oh, ada, alhamdulillah, Bang. Empat kamera aja main sendiri nih. Bang, pas aja nih. Kita mau ketemu adek abang. Ada. Kenapa, Bang? Ada. Alhamdulillah. Kagak diambil abang ya. Iya. Mau nyari ada perlu apa, ada perlu apa, ada perlu kebetulan, apa. Bang. Kebetulan bagaimana? Ahaye cowoknya. Naji. Adek gua itu kursus bahasa Inggris, kursus presenter, kursus komputer. Cuman kursus ngurut. Kagak cocok. Bang, badan saya dari dulu emang udah gendut, Bang. Gak mungkin saya kursus, Bang. Itu kurus, Panjul. Kursus. Ikutannya kurus. Tapi, Bang. Lu mau ngapain? Lu tahu diri. Lu ngaca dong. Ngaca no di spion mobil sana. Adik gua tuh turunan siapa? Gila, orang kaya dihina-dina. Kaya apa? Berapa wanita yang saya lepehin? Emang lu kira wanita itu kulit cabai nempel di gigi? Lepehin. Bang, emang gua bang lu? Gua kira mas. Mas.
Emang kalau emas mau di toko Cina. Oh. Mister. Oh. Mister. Sono jadi negara. Ngomong berdiri ngapa? Kayak orang turun bro. Bukan. Baju gua ngepres banget bro. Bang Kri. Ya. Alisa kemana emang? Hah? Pacarnya datang di dimin aja. Alisanya kemana? Mana? Alisanya kemana? Oh, Alisa lagi nyari guru vokal. Siapa? Alisa lagi nyari guru vokal. Nggak, terus pertanyaan saya siapa yang mau nyanyi? Hah? Sebentar. Situ mau menyanyi. Wow. Neraka akan datang. Akhir menyanyi, ajab telah tiba. Abang, bener bang. Penyanyi baru kali ini kita lihat perutnya buncit. Eh, mendingan perut buncit daripada penyanyi nggak ada perutnya. Lu mau isi perut lu keluar. Begitu bener. Saya mau jadi penyanyi, saya mau ikut KDI 3. Saya udah diundang di Makassar, Cirebon. Buat nyanyi bang? Dagang terasi. Penonton, sebentar. Pantas gak dia jadi penyanyi? Pantas! Ya. Apa kan? Saya!
Bapak orang tuanya? Saya nggak setuju anak saya itu jadi penyanyi. Kok malah mipasol. Makan bakso Geon. Bapak orang tuanya? Doremi. Bapak orang tuanya? Paling enak makan mie.